Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Pondok L300 Ngawi. Kali ini kita akan bacakan Taruna Long tahun 2001 tipe FX. Biasanya kita bacakan L300, kali ini kita akan bacakan mobil Taruna. Bisa dilihat bodi masih kaleng, bahkan masih kinclong seperti pipinya tetangga glowing ya. Interior orisinil, bersih, rapi, juga elegan. Ini interiornya, bisa dilihat dari dashboard-nya juga masih bersih, tidak berjamur ya. Bahkan ini safety kuncinya dari dalam masih ada. Untuk bagian rest plank bawah ini masih original kaleng, tidak ada las, tidak ada yang kropos. Untuk selebar bagian belakang, bagian kanan, enggak ada yang kropos, tidak ada yang penyok, masih kaleng, tidak ada dempul. Untuk bagian depan, interiornya kilometernya masih 145 kilometer, 145. Untuk interior depan, dashboard juga masih bersih, rapi. Untuk rest plank-nya depan, sopir juga masih kenceng, bahkan ini ada sedikit cat ngelumpas karena masih ori ya, tidak ada lasnya. Untuk jok bagian depan juga rapi, bersih, mulus. Untuk sopirnya juga kenceng, AC juga dingin, dashboard juga masih utuh, tidak ada yang sobek, bahkan tidak ada yang jombat ya. Masih kali ini masih kenceng, masih utuh. Di tahunnya yang tahun 2001, insya Allah mobil ini masih dikategorikan istimewa. Untuk rest plank bagian bawah ini biasanya sudah tambal cat ulang ya, kalau ini masih orinya. Untuk bagian samping juga masih kaleng. Untuk selebar depan juga masih utuh bagian bawah ya, tidak ada yang keropos. Ini untuk peleknya ukuran ring 15, bannya baru. Untuk damper bagian depan, untuk lampu-lampu juga masih kinclong. Ini baru dapat ya tadi, belum saya poles, apalagi nanti kalau sudah dipoles bisa glowing kayak pipinya tonggo nih. Untuk bagian samping juga masih kaleng, masih mulus, ada sedikit banyak sedikit ya, wajar di tahun segitu, tahun 2001. Untuk Taruna saya kira yang penting menurut saya tidak terlalu tebal dempul. Untuk bagian dalam sisi kiri juga dashboard-dashboardnya juga bersih, joknya juga bersih, plafon juga bersih, masih elegan. Rest plank bagian bawah juga sama, masih kenceng, tidak ada las, masih kaleng ya. Untuk bagian tempongan bagian belakang sisi kiri, untuk selebarnya bagian kiri belakang bisa dilihat masih bersih, tidak ada karat, tidak ada las, tidak ada tambalannya, masih utuh, tidak kropos. Untuk bannya juga baru. Untuk damper belakang juga masih kokoh, kalau ini ada sedikit sulam ya belang. Kalau mobil ini sudah repaint ulang, cat ulang, tapi bodinya masih kaleng, masih utuh. Untuk bagian belakang Taruna FX Long 2001 jok hadap depan bisa dilihat, ini joknya bisa muat, masih bersih, nggak keropos ya. Bagian belakang muat banyak, kalau ini bisa di joknya bisa dibalikin, bisa ditutup, bisa dilipat sesuai dengan kebutuhan kita. Iku nek nggo sateran wong bayi, iku nek nggo adah-adah rincing tas kalau kita lagi kondangan ya, atau ke liburan kemana, bisa buat isi banyak di bagian belakang. Ini untuk dashboard ada sedikit kotor, nanti bisa dibersihkan pakai obat jamur. Maklum baru dapat tadi pagi, langsung saya review. Kunci dongkrak juga lengkap, dongkraknya ada di depan, di depan bawah jok bagian kiri ya. Ya, inilah Taruna FX Long
tahun 2001 AE nya Madiun pajak bulan 9 sudah saya pajekin, pajak baru ya. Ya untuk Taruna FX ini, saya menurut saya kategori cukup baik di usia tahunnya yang tahun 2001, masih cukup layak siap jalan-jalan kemana. Langsung saja kita cek mesinnya, kita nyalakan. Untuk AC dingin, panel-panel temperatur juga normal, bensin juga normal. Kita cek, buka bagian depan, AC juga dingin ya. Satu pun kalau siang juga sudah dingin. Langsung saja kita buka mesinnya, kap mesinnya. Insya Allah mobil ini tidak ada bekas laka, masih seger, kinclong, glowing kayak pupune tonggone, bahkan kayak pipine tonggone. Untuk mesin bisa kita lihat, untuk apronnya tidak ada bekas insiden laka, masih kenceng, tidak ada las, tidak ada cat, atau tidak ada dempul yang menempel di apron depan, masih utuh, tidak ada bekas laka. Untuk mesinnya kita bisa lihat nanti, ini ada kap mesin ya, juga tidak ada silur-silur yang lepas. Untuk mesinnya menurut saya halus, kering, tidak beler, olinya tidak ngebul ya, terutama kalau mobil bensin bisa kita ngeceknya tidak keluar asap ya. Ini untuk Taruna Long tahun 2001 FX, tipe FX, kondisinya namanya mobil bekas, mesti ada plus minusnya ya. Inilah yang bisa saya bacakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kita bisa memberikan edukasi untuk pelajaran juga dan manfaat untuk Anda. Taruna FX Long pajak baru bulan 9. Untuk informasi penjualan bisa hubungi nomor di atas atau datang langsung di kubu kami di Pondok L300 yang beralamat di Ngawi, Jawa Timur, yang beralamat di Desa Legwetan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi.